Assalamualaikum. Walah wali cikabum cikabum. Tadi akak pergi pasar, akak nampak peha ayam. Ha, cantik-cantik, gebu-gebu, gebas gitu. So, dalam keadaan yang rasa geram tengok peha, akak fikir nak masak apa peha ni. So, hari ni akak nak masak nasi ayam the chicken rice home. Okay. Apa tunggu lagi? Ha, masak. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share video akak ni. Selamat menonton. Okey, pertama-tama kita kena rebus ayam dulu. Kita kena buat kuah atau sup ayam dulu baru kita boleh masak nasi dia. Apa yang kita perlukan adalah ni akar daun sup. Okey, akak dah bersihkan, dah potong sampai untuk ambil akar dia je. Lepas tu 3 ulas bawang putih, 1 inci halia. Okey, ni semua ni. Okey. Just macam pecah-pecahkan dia. Apa? Apa kata? Hancur-hancurkan. Belasah. Belasah. Okey, kita belasah dia. Okey, biar dia keluar jus-jus tu, kita terus masukkan dalam ni ayam ni eh. Ayam ni dah akak dah masuk dalam periuk dah. Yang ini pula kita ketuk dia. Ha. Ketuk-ketuk je. Kalau tak nak ketuk pun boleh, tapi akak suka dia jus-jus dia keluar. Okey, masukkan juga. Okey, ni pun. Masih pecahkan dia. Okey, ni nak buat dia punya broth dulu eh. Okey, dah. Senang. Terus masukkan air. Ingat eh, air ni kena cukup untuk masak nasi dan dapat juga untuk kuah sup dia, untuk buat sambal sos dia, untuk buat sambal, bukan sambal, kicap dia lah, kicap. Kicap tu pun nak letak sikit ni, kuah pati ayam ni. Okay, hidupkan api. Okay, kita biarkan sampai ayam ni masak. Masak jangan terlalu masak. Dia just masak just nice je. Okay, next step. Okay, sementara kita nak tunggu ayam direbus dan untuk dimasak nasinya, akak akan buat terus dia punya sambal cili eh. Apa namanya? Sambal-sambal. Sambal ayam. Sos. Nasi ayam. Ah, sos eh? Huh. Okay, sos nasi ayam dia. Ha, sangat nak bagi nama. Okay. Akak gunakan 5 batang cili merah, 10 batang cili padi merah, 10 batang cili padi kampung. Akak campurkan sebab akak nak dia pedas, sebab cili padi kampung dia manis. Okey, 2 ulas bawang putih, 2 biji limau nipis. Okey, untuk masak untuk buat sos ataupun cili ni, sos cili. selalunya letak halia. Okey, anak akak dia tak makan halia. So, akak akan tumbuk halia ni berasingan. Akak tumbuk pakai lesung batu. Tapi yang lain ni, akak akan blend halus. Okay. Mak. Tapi janganlah blend limau nipis ni dengan kulit. Ambil jus dia aja. Okay, kita blend semua ni. Okay, ni kejadian selepas akak dah blend semua cili-cili. Akak akan masukkan dalam periuk kecil untuk masakkan dia. Okey, sos cili ni akak akan masukkan garam dan gula. Okay, garam dan gula ni pula ikutlah, kalau suka manis letak je lebih garam. Manis. Kan dah confuse, kalau nak manis letak je lebih gula. Kan lawak tu. Okey, akak lupalah nak cakap tadi, akak masa blend tu akak tak campur sekali dengan ni tau. Apa nama ni? Limau nipis. Limau nipis ni akak akan masukkan lepas semua dah siap, dia dah sejuk, akan masukkan limau nipis. Sebab macam biasalah akak cakap, limau nipis kena masuk last. Jangan bagi dia masak, nanti dia tak rasa masam dah. Okay. Itu sahaja. Okay, bila kita tengok ayam kita, dia punya kulit dah meredeng-redeng, kita dah tahu dah isi dia dah masak kat dalam. Kita jangan sampai tunggu lama-lama sampai ayam lembik hancur. Kita tutup api. Kita keluarkan ayam kita. Okay. Ada orang dia letak dalam air batu supaya jangan dia makin masak. Tapi terpulanglah, macam akak biarkan je, biar sejuk bawah kipas. Lepas tu kita akan marinate ayam tu.
Okey, ayam akak dah keluarkan. Nampak tak kuah dia? Untuk sambal ni pula, sos ni, akak akan masukkan 1 sendok sup ayam ni dalam sos. Ha, nak bagi dia rasa umami ayam tu. Sedap. Okey, biarkan dia didih. Kalau nak pekat, boleh letakkan tepung jagung eh. Terpulanglah masing-masing. Ada orang dia suka sos pekat. Okey, untuk halia tadi tu yang sepatutnya kita masukkan dalam sos cili tu, okey, akak buat tumbuk macam ni. Kalau kita makan dekat the chicken rice, bukan sekadar nasi ayam tu kan, dia kan ada bagi kita halia tumbuk. Ha, inilah dia halia tumbuk dia. Kita gunakan halia muda eh, jangan guna halia tua. Okay, dah hancur dah halia kita. Okay, cantik. Okay, kita ke next step. Okay, langkah yang seterusnya. Langkah yang seterusnya kita nak marinate ayam. Marinate ayam akan gunakan sos tiram, sos manis ni, kicap. Kicap manis. Akan guna chili powder, sebut chili. Ni garam. Dan akak akan gunakan brown sugar. Resepi yang biasa gunakan madu, tapi akak tak ada madu. Akak gunakan brown sugar lah. Okay, ni brown sugar akak yang buat, akak buat kek. Dia halus sikit daripada brown sugar yang ada kasar juga. Tapi tak kisahlah, kalau ada madu, guna madu. Okay, kita campurkan semua bahan-bahan ni dalam mangkuk. Kita mixkan. Lepas tu baru kita letakkan dan salut-salutkan ayam tu. Okay. Okey, ni tadi bahan-bahan yang akak dah campur. Akak campurkan 1 sudu kicap manis. Ni dalam 3 sudu sos tiram. Lepas tu 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil chili powder. Dan akak letak 3 sudu kecil gula perang. Okey, dah jadi macam ni. Okey, sekarang akak akan sapu. Okay, ada orang gunakan tangan, aku suka hatilah. Okay, resepi ni kan, siapa-siapa nak buat meniaga, guna resepi ni. Laku keras dek. Rasa dia sebiji macam the chicken rice. The chicken rice tu yang pak. Sebab owner dia lah yang ajar kak resepi ni. Tapi owner tu ajar dalam mimpi. Benda tu ajarkan resepi ni dalam mimpi. Hebat. Okay, seksi lah ayam ni kan. Okay, kita balikkan ayam. Okay, kita sambung belah bahagian bawah dia pula. Celah-celah bedah ni sapu rata. Jadi bila makan tu, rasa kemanisan sos ni dapat merata lah rasa dia, sedap. Tak adalah macam ada bahagian-bahagian tak kena. Macam alamak, rasa ayam je. Okay, bila kita dah salutkan bahan-bahan marinade ni pada ayam, akak akan tinggalkan ayam ini marinade dalam 30 minit. Biar dia mesra ke dalam daging-daging dia yang gebu-gebas tu. Ha, lepas tu barulah kita akan bakar. Okay, dalam periuk nasi ni, akak dah masukkan 3 pot beras. Akak dah cuci bersih. Sekarang kita akan masukkan sup yang rebusan ayam tu. Okay, jadi kita masak nasi ni dengan menggunakan rebusan ayam. Air rebusan ayam. Itu yang dinamakan nasi ayam. Kalau kita masukkan rebusan daging, jadi nasi daging. Gitulah. Sampai secukup ni lah, secukup air untuk masak nasi. 1 sudu kecil garam. Kita dah boleh masak nasi. Okey, akak dah letak dalam tempat masak dia. Tutupkan dia. Jangan lupa tekan dek. Nanti kan semua dah siap, nasi tak masak, kau nangis tepi bujuk katil.
Okey, sekaranglah tiba masanya untuk kita bakar ayam kita. Okey, letakkan dalam loyang, lepas tu letak aluminium foil, curahkan segala jus-jus tadi tu. Ni Abang Jamil dia buat kerja dia curah aja. Kalau Kak satu-satu. Bolehlah. Okey. Akak letak aluminium foil ni sebab akak nak tadah jus yang akan masak bersama-sama dengan ayam ni nanti bila kita bakar. Ha. Okay, kita jangan tinggalkan walau setitis pun jus ini ya. Okey, akak dah panaskan oven 180 darjah Celsius. Kita akan bakar ayam ini selama 35 minit. Sebab akak nak garingkan kulit dia je. Ha. So, tadi dah masak. Jadi dalam tu dia akan juicy. Okey, ayam dah berada di dalam oven. Oven akak comel je. Okey, sementara menunggu ayam dan juga nasi kita masak, kita masaklah sup ni. Okey, sup ni untuk kita hirup-hirup nanti. Tadi kan tak ada letak gula ke garam kan? Okey, sekarang kita letakkan dalam 2 sudu kecil gula. Akak punya gula pasir putih tu dah habis. Akak gunalah gula perang apa ada. Dan juga 1 sudu kecil garam. Okey. Nanti you guys rasalah kemanisan dan juga kemasinan. Kemasinan dia. Kalau cukup tu okey dah. Okey, akak akan masukkan daun sup yang akak gunting-gunting sebab nak bagi dia macam nampak cantik. Nampaklah supnya tu. Okey, nanti nak makan, akak akan garnishkan juga dengan daun bawang. Biar dia rasa sedap. Okay, ini cara mudah. Ha, buat macam ni je. Gunting ni terus masuk dalam sup. Ha. Kan mudah tu. Kita gaul-gaulkan dia. Kalau macam the chicken rice. Tu kan. Dia letak lobak putih. Akak tadi lupa nak beli lobak putih. Tak apalah. Akak buat macam style-style Melayu punya sup lah. Akak ada juga bahan optional yang akak masukkan adalah bol-bol. Fish bol-bol. Nak letak chicken ball ke fish ball ke suka hatilah. Ini tambahan-tambahan yang gede-gede namanya. Dah, biarkan dia merenih. Siap. Okay, sekarang akak akan sharekan cara akak masak kicap dia pula. Kicap dia yang ini tadi. Lebihan yang sos kita nak marinate ayam tu. Okay, akak campurkan dengan kuah sup yang dah ada tadi. Kuah sup tu. Sekarang akak akan tambahkan dengan kicap manis. 1 senduk kecil ni. Okay. Kacaukan dia. Akak tambahkan dengan ni apa ni? Caramel masakan. Okay. Kalau dia tak ada caramel masakan, gunakan kicap pekat. Tambahkan 1 sudu kecil juga. Lepas tu akak akan letakkan 2 sudu kecil gula. Gula boleh guna gula putih macam biasa tu. Okay, kita biarkan dia merenih. Lepas tu bila dah siap semua ni, tutup api. Kita curahkan sikit sesame oil Bijon. Ataupun minyak bijon. Dah siap dah sos kicap kita. Tadang. Okey, kicap kita dah mendidih. Akak akan tutup api dan akak akan masukkan minyak bijon. Dah. Itu saja. Mudah. Lepas akak keluarkan ayam akak yang mungil ni daripada oven, akak sapukan sedikit kicap yang akak dah
buat ni eh. Supaya nampak ayam ni macam juicy-juicy berkilat. Bukan macam tau, memang rasa dia pun memang juicy-juicy macam tu. Cantik kan bila kita dah letakkan coating kicap ni. Okay, nasi ayam Kewpie dah siap. Macam ni lah kalau kita nak makan nasi ayam setongkol. Ayam setongkol. Okay, ni bahan-bahannya. Kita ada halia yang dah ditumbuk, kicap, sambal sos, kuah dia, ayam. Ada tambahannya macam ala-ala chicken rice. Bukan sekadar nasi ayam, akak letak bende bercili. Bon appetit! Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba!